Untuk hari ini kegiatan apa sih, Pak? Hari ini tanggal 9 Oktober 2024 kita melaksanakan pelayanan dalam rangka Hari Rabies Dunia. Pelayanan yang diberikan diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan itu gratis, kemudian ada vitamin itu gratis, vaksinasi rabies itu gratis. Tapi untuk steril itu jantan dan betina memang kita masih subsidi, jadi agak berbayar. Iya Pak, untuk target ada berapa? Target kita hari ini 200 ekor untuk rabies, vaksinasi, kemudian untuk steril target kita 20 ekor. Ya. Pak, kalau pelayanan ini hewan yang mendominasi, yang lainnya hewan apa? Hari ini yang mendominasi itu kucing, ya. Kucing, kemudian juga nanti mungkin ada insya Allah ada anjing juga, ada kera juga, kita yang daftar sudah ada. Kalau hari biasa memang kalau reguler itu vaksinasi itu kita berbayar 50 ribu. Kalau sekarang memang full gratis untuk hari ini. Kalau untuk steril untuk hari biasa? Steril untuk hari biasa jantan itu 200 ribu. Kalau untuk betina 350 ribu. Pak, kalau rabies sendiri kenapa sih saya harus divaksin? Bahayanya apa sih kalau rabies? Vaksin perlu untuk mencegah penularan rabies. Jadi untuk menjaga supaya penyakit hewan tidak tertular ke manusia. Jadi dengan vaksin itu insya Allah aman. Ya, kalaupun ada gigitan hewan penular rabies, itu tidak matikan. Karena penyakit rabies ini 90% kalau tergigit itu biasanya sudah tertolong. Tapi kalau sudah divaksin, berarti hewannya sudah terbebas. Kalau usia hewan yang divaksin usia berapa ya? Hewan divaksin itu rata-rata 6 bulan. 6 bulan. Kalau kucing itu berat badannya sekitar 1 kilo setengah.